Sudarlun, sebanyak 20 perempuan dari seluruh kecamatan di Banda Aceh dilatih menjahit tas bordir Aceh yang berlangsung di Sekretariat Dekranasda Kota Banda Aceh. Kegiatan itu berlangsung sejak 29 Juli 2019 dan berakhir 30 Agustus 2019 dengan tujuan meningkatkan kreativitas para pengrajin dalam mempersiapkan produk bermutu dan berkualitas. Ketua Dekranasda Banda Aceh, Nurmiati AR, menyempatkan diri untuk melihat langsung proses pelatihan itu. Pelatihan ini juga diharapkan menjadikan ibu-ibu lebih mandiri dengan karya yang dihasilkan yang lebih kreatif dan bermutu, sehingga menjadi penopang lain bagi ekonomi keluarganya. Adapun peserta pelatihan selama ini sudah menghasilkan beragam tas dan dompet dengan aneka motif dan siap bersaing di pasaran. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.